Mulai naikkan, tertinggi nanti tergantung dari bahan bakar. Kalau kita pakai Pertamax turbo di angka 39 saja di sini. Nanti kita bikin tertinggi di 39, ada di angka 4000. Jadi nanti posisinya seperti ini sudah. Ya. Kemudian di angka 10.000 ini kita mulai turunkan. Mulai turunkan. Kita hidupkan lagi ya. Sudah menyala. Jumpa lagi dengan Nuansa Motor ya. Sudah lama saya tidak upload, sudah 7 hari ya. Untuk kali ini kita akan kembali kepada mesin balap motor ya. Hari ini kita mapping pengapian Honda Beat ya. Untuk mengetahui bagaimana cara mapping, kemudian apa pengaruh rasio kompresi dengan saat pengapian, simak video kami berikut ini ya. Namun sebelumnya bagi rekan-rekan yang nonton video ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya. Kalau tidak jelas silahkan dikomentarin. Misalnya pengen praktek langsung, silahkan ya mengikuti kursus mekanik Nuansa Motor Engineering School di tempat kami. Oke, apa saja saudara, kita perhatikan di sini dulu. Oke saudara, untuk mapping pengapian, jadi saat pengapian ini nampak tidak mas gini? Saat pengapian itu ada hubungannya dengan rasio kompresi, kompresi ya, berhubungan dengan bahan bakar. Jadi tiga macam ini berhubungan. Kalau kita mau membuat pengapian atau mapping pengapian, wajib diperhatikan rasio kompresi, diperhatikan juga bahan bakar. Oke. Intinya rasio kompresi tinggi saudara, RK tinggi, itu butuh bahan bakar oktan tinggi. Kemudian saat pengapian makin maju. Ini hubungannya. Oke, kalau kita gambarkan di sini saudara, kita gambarkan di sini sistem kerja motor 4 tak. Ini TMA, batas piston di titik mati atas, batas piston di titik mati bawah, kemudian ini askrop. Di sini ada magnet, gambarkan seperti ini. Ada knock pulser, kemudian ada pulsernya seperti ini. Oke. Perhatikan di sini 4 tak ya. Ini gigi sentrik depan, gear sentrik. Dibagi 4. Ini ada hisap. Ini langkah kompresi. Usaha buang. Perhatikan betul saudara. Saat pengapian adalah 15 derajat sebelum titik mati atas, ini TMA ya, di RPM rendah. Saat pengapian dimulai dari 15 derajat sebelum titik mati atas. Oke. Untuk pengetahuan berikutnya, percikan api busi ini percikan ya. Ya, percikan api busi artinya busi itu mengeluarkan api atau memercikan api, itu tidak serta-merta langsung terjadi ledakan. Maka prosesnya seperti ini. Di sini saya gambarkan ini percikan rambatan ya, baru ledakan.
baru ini ledakan. Jadi proses pembakarannya itu adalah percikan api busi, kemudian rambatan terhadap bahan bakar, kemudian baru terjadi ledakan. Berapa jaraknya, saudara? Jaraknya, ya, kapan-kapan kalau ada waktu senggang lain kita hitung, jaraknya adalah 0,002 detik. Ya, jaraknya adalah 0,002 detik. Konstan, konstan artinya tetap. Baik itu RPM rendah maupun RPM atas, saat percikan, rambatan sampai ledakan, artinya ini adalah proses pembakaran, yaitu lamanya 0,002 detik. Padahal RPM atau putaran mesin itu berubah-ubah. Ada RPM rendah, menengah, sampai tinggi, hingga mencapai posisi 14.000 RPM kalau motor balap. Oleh karena itu, perlu pengapian itu dimajukan. Ya, dimajukan, advance. Kemana majunya? Kalau ini posisi gear sentrik itu, jalannya motor seperti ini, kalau kita di sebelah magnet, ya, sebelah magnet kalau motor bebek misalnya, maka semakin ke sini, ini berarti semakin maju. Kalau aku kasih tanda ini, maju. Kalau semakin ke sini, mundur. Oke, mundur. Maka misalnya maju bagaimana? Ini bisa 15, ke sini lagi nanti 25, ke sini lagi maju ini ya, maju 25, 35, 40 dan seterusnya ini maju. Ya. Akan tetapi perlu juga pemajuannya harus diatur, kemudian tidak dimajukan terus-menerus ya. Pemajuannya harus diatur seiring dengan RPM daripada mesin. Oke, kita gambarkan dulu saudara untuk saat pengapiannya. Kita perhatikan dulu tentang setelah itu ya, tentang limiter. CDI program ini bisa diatur limiternya. Ya, limiternya bisa dibuat sesuai dengan kehendak mekanik dan disesuaikan dengan komponen yang ada di head cylinder, misalnya pistonnya atau perklepnya. Semakin baik perklepnya dan pistonnya kualitasnya semakin baik, maka mekanik boleh membuat limiter semakin tinggi. Nanti di maksimal 14.000 RPM. Jadi nanti kita buat antara 13.500 sampai dengan 14.000. Oke? Berapa pemajuannya, saudara? Ya, nanti ini lihat kalau misalnya ini kurva seperti ini. Di sini adalah RPM. Di sini adalah saat pengapian dalam derajat. Kita kasih garis. Nih. 1000, 2000, 3000. Di sini lagi 11.000, 12.000, 13.000, sini 14.000. Di sini nanti ya. Di sini adalah 10, 20, 30 derajat, 40 derajat. Oke, perhatikan di sini saudara. Nanti untuk di RPM paling rendah, kalau CDE-nya program ini yang iMac yang punya BRT sudah ditentukan di RPM rendah itu di angka 15. Baru nanti kita mulai naikkan tertinggi nanti tergantung dari bahan bakar. Kalau kita pakai Pertamax turbo di angka 39 saja di sini. Nanti kita bikin tertinggi di 39, ada di angka 4000. Jadi nanti posisinya seperti ini sudah. Ya. Kemudian di angka 10.000 ini kita mulai turunkan ya. Nanti tertinggi di angka 39, RPM awal kita nanti buat di angka 33, RPM atas nanti terendahnya kita buat di angka 34 ya.
Untuk RPM mata ini saudara, makin dia rendah ini, dia nanti teriaknya lebih kencang. Kalau misalnya dia di sini nih angkanya 39, ini motor tidak mau teriak. Ya. Oke, langsung saja kita buat untuk kita mapping CDI-nya. Kita buat di bagian sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 karena dia 24 step ya. 2 2 3 2 4. Oke. Ini ya, kita buat di 2500, kita mulai 3000, 3500, 4000, 4500, 500, 12, 12500, 13, 13500, baru 14000. Oke, derajatnya berapa? Kita mulai dari sini nanti ya, di angka di sini 33. Nampak, Mas? Ke atas dikit. Ke atas biar nampak. 33 34 ya. Di sini langsung melompat kita 36. Di sini langsung kita melompat 38. Di sini lompat 39. Ya. Ini kita bikin 39 terus. Karena kita pakai Pertamax turbo ya. Ya, kita masuk di 10.000, 38, 38, 37, 37, 36, ya, 35, 34, 34, 34. Oke, nanti limiter di 13.800 saja. Oke, langsung kita mainkan CDI-nya. Dan ini kita taruh sini ya. Ini CDI-nya saudara. Ya, BRT 24 step. Kita pakai remote-nya. Kita colokkan dulu remote ya, mula-mula. Remote-nya dicolokkan, on off-nya jangan dulu. Oke. Ini ada dual band ya, I1, I2. Baru kita colok ini ya. Kontaknya kita pasang. Lihat nih remote-nya. Oke. Di 24 step untuk membuat limit, ini nampak tidak nih? Gini ya. Nah, ini. Untuk membuat limit atau kita ketuk menu dulu, menu ada tulisan limit ya. Baru kita enter oke. Oke. Berarti di sini masih 13.000, kita tambah. Ini untuk nurun ini tambah. Tambah. Ya, 13.8. Kalau sudah oke, di enter. Save ya. Kemudian ready, sudah ready. Kita cabut dulu kontaknya, kita matikan. Berarti limiternya yang pertama sudah berubah. Baru kita buat mappingnya. Ya, kita mau mapping pengapiannya. Klik. Oke ya. Ini I2. Langsung kita klik edit saudara ya. Kita klik edit di sini, klik edit ya. Klik edit. Edit ya. Baru kita enter. Nah, oke. Ini mapping yang pertama ya, sesuai dengan yang kita gambarkan tadi. Langsung kita klik edit lagi. Tuh. Ada di 2400 RPM-nya, kita naikkan menjadi 2500. Nampak ya? Kemudian diedit, berarti yang kedip-kedip ini yang siap untuk dirubah. Ya, sesuai dengan yang kita sudah bikin ini menjadi 33. Oh, banyakan. Oke, enter. Nomor 2 lagi, edit 2600 ya. Kita naikkan menjadi 3000. Oke. Edit, kita naikkan jadi 34 ya. Ikuti terus saudara ya, saya mau bikin, jangan di skip videonya supaya lebih jelas.
meter. Yang ketiga 3500. Edit 36 ya. Oke, nomor 4 lagi. 4000. Ini remote-nya sudah agak bermasalah ya. Di 4038. Oke, enter. Nomor 5 lagi. Nomor 5 di 4500. Edit di angka 39 ya. Oke, enter. Nomor 6, edit. Nomor 6 di 5000. Edit 39. Oh, banyakan. Oke. Di nomor 7, edit 5500. Edit di angka 39. Tuh. Bentar, nomor 8 lagi. Nomor 8 di 6000. Di angka 39 ya. Bentar, nomor 9 lagi. Di angka 6500. Edit saat pengapiannya di 39 derajat. Enter. Nomor 10 lagi di 7500. Nomor 10 ya, 7000 ya. 7000. Kemudian saat pengapiannya di 39. Duh, remote-nya agak susah sudah. Enter. Nomor 11 7500, kemudian di 39. Enter. Nomor 12 di 8000. Nah, kemudian masih di 39. Nah, enter. Di 13 8500. Edit masih di angka 39. Enter. Di 14 9000 ya. 1000 masih di angka 39. Nampak ya? 39. Enter. 15 9500 di angka 39 sudah betul. Enter lagi. 16, edit. 16 10000. 10000 di angka 38 sudah mulai turun ya. Enter. 17, edit. Ya, angka 10500 itu di angka 38. Enter. Nomor 18, edit di angka 11000. Edit saat pengapiannya di 37. Enter. 19, edit ya. 11500 saat pengapiannya di 37. 11500 di 37. Nah, enter. Nomor 20. Di 12000. Nah, kemudian saat pengapiannya di 36. Enter. 21, edit. 12500. Kemudian edit saat pengapiannya di 35. Edit nomor 22. Edit di 13000 sudah. Saat pengapiannya
di 34. Oke, enter 23. Edit di 13.500. Saat pengapiannya di 34. Oke, 24 di 14.000. Saat pengapiannya ada di 34 derajat. Oke, kalau sudah di enter, save, berarti teras tersimpan, baru ready, ready siap digunakan. Oke. Kita matikan kontaknya, saudara. Kontaknya dimatikan. Oke, baru dicabut remote-nya. Oke, coba kita hidupkan ya. Kita hidupkan lagi ya. Sudah menyala. Cara atau tutorial tentang mapping CKI program BATI Mac untuk Honda Beat ya, kita khususkan untuk Honda Beat. Motor-motor lain sudah ada juga yang sudah kami upload, silahkan ditonton video kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.